Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 dilanjutkan dengan bab 9 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan tantangan batu ujian mengikuti Yesus. Kalau mau mengikuti Yesus, harus siap sangkal diri dan memikul salib. Ini adalah syarat utama yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada kita. Sangkal diri berarti seorang pengikut Yesus harus siap untuk menyadari dirinya merupakan sarana rahmat yang dipakai Tuhan untuk mengungkapkan kemuliaannya. Ia mempunyai dirinya tetapi seolah-olah tidak memilikinya karena Tuhan memakai dirinya untuk kemuliaan namanya. Sedangkan memikul salib berarti diri kita manusia harus siap untuk menerima segala risiko apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Yesus mewartakan kabar baik dengan menampilkan diri sebagai hamba Yahweh. Ia setia kepada Bapa yang mengutusnya ke dunia dengan menjalankan perintah Bapanya. Kesetiaan itu tampak dari kesediaan Yesus untuk menjalankan tugas. Sekalipun resiko dari tugas itu adalah penderitaan, salib, bahkan kematian. Kesetiaan adalah kata yang sekarang sudah kehilangan maknanya. Banyak orang tidak setia lagi kepada panggilan hidupnya untuk mewujudkan kerajaan cinta. Banyak suami istri yang tidak lagi saling setia. Banyak orang yang tidak lagi setia kepada imannya akan Yesus. Ada orang yang tidak lagi mau memikulkan salib hidupnya dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bacaan hari ini mengajarkan kita untuk setia kepada iman kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus mengajak para murid dan pengikut-pengikutnya untuk memandang diri mereka sebagai anugerah yang berharga. Walau dalam proses memberi makna kepada hidup ini, mereka pun harus siap
untuk menghadapi tantangan sebagai batu ujian, untuk membuat hidup menjadi lebih bermutu dan berarti. Saudara, kita yang sedang hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan berbagai macam tawaran ini, perlu menyadari bahwa diri kita tetap menjadi sarana rahmat yang siap untuk menyatakan cinta dan kebaikan Tuhan. Kita harus siap untuk menghadapi berbagai resiko yang kadang menantang kesetiaan kita. Semakin ditantang, kita seharusnya semakin matang dan bermutu hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan kepada-Mu. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.